Pemirsa, Aliansi Justice for Dini Sera Afrianti yang dipimpin anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka Senin siang mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pengawalan kasus ini sebagai perlawanan atas ketidakadilan hingga janggalnya vonis bebas yang diberikan hakim kepada Ronald Tanur. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan tim Aliansi Justice for Dini Sera menggelar audiensi bersama Kejati Jawa Timur. Menurut Rieke, putusan bebas Ronald Tanur harus dikawal dan perlu dukungan semua pihak agar proses kasasi selesai dan inkrah. Sebab kasus ini terindikasi kuat merupakan kejahatan yang luar biasa, namun Ronald Tanur malah mendapat putusan bebas murni dengan mengabaikan bukti-bukti di persidangan. Selain itu, Rieke menilai pengawalan kasus penganiayaan dan pembunuhan oleh Ronald Tanur ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kenapa saya datang ke sini? Karena memang ini bagian dari pengawalan kami Aliansi Justice for Dini Sera untuk komitmen kami. Ini bukan sekedar untuk rame, udah selesai, enggak. Karena kalau sampai dari proses kasasi ini, lalu kemudian segala hasil analisis yang dimiliki kejaksaan itu sudah cukup kuat sebetulnya, dibantu CCTV, dibantu visum et repertum, lalu kemudian nanti putusan kasasi, dan kemudian sekarang Komisi Yudisial sudah turun membentuk tim, sudah datang, saya dengar kabarnya ke Surabaya untuk menyelidiki 3 orang hakim, kemudian juga Mahkamah Agung sudah dilaporkan dan berjanji akan juga merespon melakukan pengawasan. Karena ini bukan hanya sekedar tentang terdakwa yang berini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.